Bersama saya Gading KNL, semoga kita sehat selalu. Hari ini kita kembali melintasi beberapa kampung dalam kejorongan Padang Baru, Jorong Musus, Jorong Padang Laweh dalam Nagari Ganggu Hilir, Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat. Selamat menyaksikan. Nagari Ganggu Hilir merupakan nagari yang memiliki penduduk terbanyak di Kecamatan Bonjol. Nagari ini memiliki 12 kejorongan, di antaranya Jorong Kampung Caniago, Jorong Kampung Jamba, Jorong Kampung Koto, Jorong Kampung Siano, Jorong Kampung Talang, Jorong Musus, Jorong Padang Baru, Jorong Padang Bubus, dan Jorong Tanjung Alai, Jorong Pasar, termasuk Jorong Padang Laweh. Nagari Ganggu Hilir ini memiliki luas lebih kurang 45,77 km persegi atau 49,71% dari luas wilayah Kecamatan Bonjol. Nagari ini kaya dengan sumber daya alamnya yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk pertanian, perkebunan, perikanan, termasuk pertambangan. Dan nagari ini memiliki keindahan alam dan juga memiliki tempat wisata yang beraneka ragam. Pada video sebelumnya kita sudah melintasi beberapa kampung di dalam nagari ini. Namun untuk saat ini kita hanya melintasi kampung-kampung yang ada di kejorongan Padang Baru, Jorong Musuh, termasuk Jorong Padang Laweh. Masyarakat Nagari Ganggu Hilir ini juga sangat dikenal dengan kekompakan dan semangat kegotoroyongannya dalam berbagai hal. Pada video sebelumnya jalan ini sudah kita lintasi, namun tidak bisa tembus ke pasar Bonjol dikarenakan anjloknya tanah di pinggir jembatan. Namun untuk saat ini jalan ini sudah bisa kita tempuh melalui kendaraan roda 2 untuk menuju pasar Bonjol. Thank you.
untuk melanjutkan perjalanan ke Jorong Musus dan Jorong Padang Laweh, kita awali perjalanan dari Jorong Padang Baru ini. Selamat menyaksikan. Jaga ondai.
guna mama peta buang abang indala guna kerusakan, namun saat ini ternyata jalan ini sudah bagus. Jalan Musuh ini merupakan salah satu bentuk kepedulian pemerintah daerah untuk mengatasi kesulitan masyarakatnya. Generasi muda Jorong Musuh ini sangat kooperatif dalam melaksanakan berbagai jenis kegiatan, termasuk Open Turnamen Futsal Musuh Cup tahun 2022 baru-baru ini. Hello buat cacai sayang di tanang alunnya. Hello buat Para pemirsa Gading KNL yang terhormat dan para dusanaku yang berada dalam nagari ini, bagi yang belum menekan tombol subscribe-nya, mari kita tekan tombol subscribe-nya agar video ini dan sambungannya dapat dengan mudah kita jumpai. Terima kasih.
kacang yori acina numpamu sampai di sini dulu perjumpaan kita. Bila ada kesalahan dalam penyampaian ini, saya mohon maaf. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya agar video ini dan sambungannya dapat dengan mudah kita jumpai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.